Teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan memberikan tutorial khusus bagi pemula, yaitu sortir PS kaca atau kristal. Apa saja yang termasuk ke dalam kristal atau PS kaca itu? Simak video ini sampai selesai ya. Yo. PS kaca, kaset CD, PS warna, dan sebagainya. Ini merupakan celengan yang saya kumpulkan selama berbulan-bulan. Sebanyak itu kan ya wes lumayan toh. Toples nastar PS kaca ini. Ya, toples kaca, wadah kaset, kaset pita ataupun kaset CD ya masuknya ke dalam PS kaca. PS warna ya seperti ini, sing transparan rupane warna-warni. Merah, kuning, hijau. AS, korek api dan sikat gigi. Kaset CD, kaset DVD, yes, masuk semua. Wadah Rexona, pelembab. Wadah pupur yang mudah pecah ini PSPK atau PS warna putih. Wadah pupur yang rupanya seperti ini, tidak transparan ini, dulu PS warna atau PS mambu itu mau, karena sekarang bakulnya sudah ganti. Ini kemungkinan ya masuknya HI warna ini. Akrilik ya mika-mika seperti ini, cirinya ya mulus, ditutup ya ketek-letek, pokoknya akrilik tek-tek-tek-tek ngene-ngene ditutup. Untuk bahan seperti ini, PC ini hampir mirip dengan PS kaca, tapi ini tidak mudah pecah alias ulet. Ini bahannya kelontang-kelontang. Loh, kalau PS kaca kan rosak-rosak. Kalau PC itu kelontang-kelontang, lebih ulet. Ini tidak lengket dengan bensin, kalau PS lengket dengan bensin. Untuk kaca helm seperti ini ada 4 jenis bahan ya. Ada 2 yang mudah pecah, ada 2 yang ulet. Yang pertama itu akrilik atau akralit, itu mudah pecah. Kemudian ini PS, bahannya mudah pecah. Kalau ini dan itu ulet, bahannya ini PET, kemudian yang itu PC atau polikarbonat. Coba kita tes bagaimana mudah pecahnya dan bagaimana suaranya. PS warna, tapi ini mudah pecah loh. Oh, cuel. Oh, iya toh. Kemudian ini akrilik bahannya. Kletek-kletek ini ya mudah pecah, tapi suaranya kletek-kletek. Tuh, ya toh. Akrilik yang ini ki. Ini ya mudah pecah. Tuh, akrilik. Kalau PS warna ya mudah pecah, tapi suaranya kelontang-lontang. Tuh, kalau ini kletek no. Tuh, tek-tek-tek no. Untuk yang ini bahannya PET, ini ulet. Suaranya kletek-kletek. Loh. Loh, kletek-kletek. Tapi kalau untuk yang PC itu suaranya kelontang-lontang. Loh. Ketika dijatuhkan itu mak kelontang. Kalau ini mak kletek. Ini rada empuk. Tapi ini rada keras. Loh, kelontang. Jadi kaca helm itu bahannya ada 4. Akrilik, PS warna, PET, kemudian PC. Oke teman-teman,
Demikianlah tutorial memilah PS kaca bagi pemula. Ini alhamdulillah sudah selesai. Besok tinggal kita kirim akrilik, PS kaca, PSPK, AS, PS Mambo, CD. Semuanya sudah kita pilihin. Insya Allah besok kita kirim. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.